kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey kawan-kawan, ni cengkerik. Macam biasalah. Hari ni saya nak pergi tahan tajur. Saya nak pergi tahan tajur dekat sini, tengok ni. Ha ni. Hari tu kita ada tinggalkan kita punya tajur kat sini. Jadi hari ni saya nak tinggalkan 7. Ada 7. Hari ni kita nak gitu. Hari ni saya nak pergi tambah lagi, tambah umpan. Lepas tu nak tambah lagi tajur. Ha, biar hari ni kita dapat banyak hasil lah. Hari tu saya dapat 1 ekor. Hari ni kita tengok kita dapat berapa ekor umpan cengkerik. Okey kan? Saya set up dulu. Pada kawan-kawan yang masih baru dekat channel saya, jangan lupa subscribe. Dunia Badul. Nak tahan tajur umpan cengkerik je. Ini cengkerik. Cengkerik kita kena pakai yang cengkerik yang jenis besar tau. Ha, kita tak boleh pakai yang jenis cengkerik kecil tu. Masa kita nak beli cengkerik ni, kita kena tanya, bang, cengkerik ni besar-besar ke kecil? Ha, yang kalau jenis kecil tu untuk mancing puyuh boleh lah. Ni kena pakai yang besar kita untuk tangkap haruan ni. Kita bersihkan dulu tempat. Tekai kita cek masih tajam. Lepas tu baru kita bubuh cengkerik, umpan cengkerik. Saya selalu mantekai ni kan, saya bubuh 5 ekor cengkerik. Rasa macam tak cukup cengkerik ni hari ni. Ok, 5 ekor dah. Nampak tu. Jom. Kita ikat dekat ni je. Dekat pokok je kan. Nanti kalau dia makan je ngap. Dia ngap je dia buat lari masuk bawah ni. Nanti pokok ni semua bergoyang. Haa, macam tu lah. Ok kawan-kawan, saya nak pergi pasang semua. Dekat semua tajur kita ni. Harap-harap tajur kita ada lah. Jangan tajur kita hilang. Syok oh, ada sabit ni. Senang. Nak menebas. Kok keladi. Mana lagi ya? Okey ni dah jumpa dah. Ini tajuk kita yang kedua. Kita cek tali kukuh. Mata kaya tajam tak karat. Okey. Kita letak lagi 5. Begitulah seterusnya. Cengkerik ni kalau dah mati pun boleh letak lagi tau. Pasalkan bentuk dia masih okey lagi. Okay. 5 ekor. Lepas tu kita bersihkan. Bersihkan tempat dia. Okay. Alhamdulillah 10 kita dah tahan tajuk. Kita tengok hasil dia dalam masa 2 jam. Let's go. Okay geng, tengok geng. Hadiah, hadiah. Jackpot. Kaki saya geng. Ada lita. Nasib baik dia tak gigit lagi. Ha, tengok. Lita ni buat balik bela best juga ni. Wih, dengar geng. Ada bunyi ikan dalam air. Ikan memang dalam air. Lintah ni kalau kita tak sedar, dia gigit kita memang pelik lah. Dia gigit memang sakit tau. Memang macam masih ada gatal-gatal.
Tapi kalau digigit bekas kita punya luka tu, kadang-kadang tak rasa. Tiba-tiba je dah tengok bengkak, buncit je lintah tu. Tapi jangan risau, yang tak matilah kena gigit lintah. Tapi geli. Kan kalau siapa-siapa perempuan yang ada buat macam lintah tu kan, yang rawatan kecantikan tu kan, yang untuk perempuan lah kan selalu, korang boleh datang sini percuma je, dengan syarat muka korang tu korang letak dalam air. Pergi kat semak ni, buka muka, masuk dalam air situ. Masuk dekat dalam 5 minit 10 minit macam tu, sekejap lagi ada lintah ni. Kalau korang nak pergi spa, spa lintah tu kan, tu kena bayar seekor RM5. Kalau kat sini free. Kalau korang tak tahu nak datang sini, biar saya bawa. Tinggalkan nombor. Geng, kelihatan kita punya tali tajur kita dah tegang ya? Tapi tak goyang. Baru je tahan tadi kan, belum, kita baru nak belah. Jom kita tengok dulu. Tengok geng, dia punya tajur dia tegang kan. Kalau kita yang tahan tajur ni pun seronok kalau tengok tajur kita tegang macam ni kan. Tegang masuk bawah tu. Tapi kita tak tahu dia ada hasil ke tak. Macam tak ada ni, kalau ada dia gegar lah. Ada. Curut. Ikan curut. Kalau ikan tu kecil, kita panggil curut kan. Bukannya tikus tau. Apa tu panggil saya tu? Tapi saya salah dengar. Kan. Ini curut. Sejenis ikan haruan yang kecil. Kita panggil curut. Alhamdulillah ada hasil juga. Bahaya lama-lama dalam air ni. Kena gigit lintah. Tapi kita tapau juga. Dia telan ni mata kail. Okay. Belum cukup, belum start lagi. Baru tahan 10, nak pergi tengok-tengok je. Saja nak tengok dulu. Dah kena. Mantap gempot ni. Okay geng. Ini hasil kita. Waktunya belum start lagi tapi dah dapat hasil. Okay geng, kita tunggu sampai 2 jam nanti baru kita datang balik. Geng, kita nak pergi. Orang kata kita nak tunggu dari 2 jam. Saya tak nampak geng. Tajuk kita goyang lagi geng, tegang tu. Mari. Aduh. Eh, goyang kan besar kali ni. Geng, tengok tali dia tegang geng. Sangat syahdu. Nampak tak dalam video tali tegang. Yang dulu dekat sikit. Tengok ni, tali dia tegang. Masuk dalam air sana. Jom kita tarik. Kalau minta-minta ada hasil. Wah, ada. Ada nampak. Wah, ini kita panggil cencurut. Masih cencurut. Alhamdulillah. Yang ni. Dia masih rezeki kita. Kalau tak dia terlepas. Alhamdulillah. Mulut dia koyak. 2 ekor cencurut. 2 ekor cencurut. Cencurut air. Okey, saya nak letak umpan. Lepas tu baru kita lagi 2 jam kita datang. 1 minggu kemudian. Okey geng. Sudah 2 jam, sekarang masa untuk kita tengok kita punya tajur ada hasil ke tak. Kalau tengok dengan kamera ni macam dah apa, macam terang lagi, sebenarnya dah macam gelap. Dapat. Ini
curut daripada curut. Lagi curut daripada curut, paling curut. Malu nak tunjuk. Dah. Tapi mati lah. Okay, walaupun kita dapat yang kecil tadi kan, saya letak balik umpan. Ha, sekurang-kurangnya pagi esok saya boleh kutip hasil lagi. Kan malam-malam mestilah ikan besar monster. Kau tengok tegangnya. Ha, macam tali gitar. Dia punya tegang masuk bawah tu. Sekarang kita tengok ya, apa yang kena. Harap-harap ada hasil lah. Oh, tegang betul. Bawah lah. Tapi tak ada pergerakan lah. Rasa macam ada benda. Dah pegang mata kail dah. Dah pegang mata kail. Tapi ada rasa benda bulat. Benda apa lah? Tak bergerak. Ui, ikan lah. Ikan dah mati dah. Baru mati. Kita dapat ikan ni, tapi ikan kita mati ke lemas. Tapi tengok yang mata dia masih baru lagi, tengok mata dia pun masih berkilat lagi. Ada sangkut dekat insang pula. Ha, besar macam ni kan. Seram juga tau masa kita nak gagor bawah tu dalam. Ha, kalau korang nak tahu kan, ikan yang kita pancing kalau dah terlebih lama, nak tahu macam mana ikan tu boleh dah mati boleh makan ke tak? Sebenarnya dia boleh makan, tapi ada satu cara kita nak tahu boleh makan ke tak. Kalau ikan tu dah timbul dekat air, kita tak boleh makan dia dah. Kita letak dekat air tengok eh. Ha, tenggelam. Ha, kalau ikan tu tenggelam, maknanya boleh makan lagi. Kalau ikan tu timbul, dah jadi bangkai dah. Okay. Dapat juga hasil tu. Tapi dah mati. Ha, mungkin dia lemas. Lepas tu dia kena bahagian atas hidung dia tu. Sini pun kita ada letak tajuk. Tegang juga ni. Tak tegang sangat lah. Alah, umpan habis kan. Okay. Tengok kan, kita punya putus. Tajuk kita putus. Dia punya kasar dia tu, kesan gigitan dia macam ikan talang lah. Hidup talang. Hidup talang. Kau nampak tak? Mesti boleh nampak macam ni. Tak kasar tau sini. Kesan gigi dia. Tu apa benda lah yang gigit ni. Tapi kita tak bawa mata kail spare dah, tak apalah. Okey. Geng, ini tali kita tegang juga kan. Tengok ni. Alah, ya Allah. Tegang putus. Oh, ini bukan putus, geng. Ini mata kail kita terbuka ni. Hai, sini ikan padu-padu ni. Dia boleh tarik sampai terbuka. Ini pelik dah, macam mana boleh tarik sampai terbuka? Ke putus? Ke cuba korang menilai sendiri. Cuba tengok. Ha, macam ni. Jom.
Madul. Hei, apa Madul? Hei, dapat ikan? Ada. Ada. Berapa lagi? Kau pandai tak mancing ni? Pandai lah. Ingatkan siapa lah tadi datang. Kau dah mengundi belum? Belum. Okey. Okay geng, tadi sekarang ni kita nak pergi tengok tajur kita. Kita jumpa pula budak tu bawa pancing naik motor. Budak kecil tu naik motor bawa pancing casting. Jadi tergerak lah nak tanya. Rupanya dia kenal kita. Aduh. Okay geng, tengok tajur kita ni, dia kena ikan tegang. Kita nak tengok ikan apa kan. Okay. Belah sana ada bunyi ikan. Dah nampak dah geng. Dah nampak dah putih-putih tu. Oh, dia berbelit. Ikan apa ni? Ish. Wah, ikan ni pun boleh kena tajur ke? Tengok ni. Masya Allah, mati eh. Ikan puyuh. Oh, cekerik pun ada lagi. Oh. Mana puyuh ha? Puyuh pun boleh mati. Puyuh monster. Puyuh eh. Mata kai besar pun kita boleh dapat puyuh lah. Dahsyat tu puyuh sini. Sekarang kita bersama dengan Iskandar. Ha, Iskandar datang. Aduh geng ni kan. Ni kena buat macam ni. Pegang lah. Kita punya jut dekat kereta. Lupa. Jom kita tengok tajuk kita. Ada lagi dua. Yang ni habis kan. Tengok lah sangkut. Mata kail dia tersangkut dekat pokok. Ui, semak ni hancur lebur lah. Ni biawak ni punya kerja ni. Sampai betul biawak ni. Biawak ni lalu ni habis lah tempat ni. Macam dilanda todak. Aduh, tak dapat ikan. Mata kita. Nampak tempat ni macam biawak baru lepas berperang kat sini. Okay geng, nampaknya hasil kita, kita dapat ikan ruan tadi seekor. Itu pun mati. Ini ikan puyuh. Ikan puyuh besar juga eh, agak eh. Masih elok lagi. Oh nampak geng, ada apa tu, macam pacat. Ha, nampak tu. Puyuh pun sedap kan. Okay geng, terima kasih kerana menonton video saya. Sekarang kita nak balik. Kita dapat ikan haruan. Berapa ekor ikan haruan tak tahu nak kira. Sebab yang kecil tu, yang kecil sangat tu saya bagi kucing lah. Yang dah mati besar tu saya goreng lah buat lauk. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Tak kumpau geng, tak kumpau.